Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Uyul di Meikun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim fall 2022 adalah Tensei Sitaraken de Sita. Jadi ya, di episode kemarin dimana Fran berhasil mengalahkan ras kucing biru. Dan situlah Ran mendapatkan banyak penghargaan lah gitu yang didapatkan oleh si elfnya gitu kan, atau pemimpin elfnya ini. Jadi makanya Siso mengupgrade diri dan Fran juga mengupgrade diri gitu kan. Dan disinilah dia bertemu dengan yang mengaku-ngaku sebagai emaknya gitu, yang namanya Amanda gitu. Jadi si Amanda ini bisa dibilang kepo banget gitu dengan Fran gitu. Nah, karena tapi ketika di akhir cerita justru Fran ini malah dijebak oleh Amanda. Nah, makanya gue pengen tahu apakah emang Amanda ini sengaja ingin menguji Fran, ya gue nggak tahu. Kita akan lihat nanti di episode seperti apa aja. Tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 9 dari Tensei Sitaraken de Sita. Let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 9 dari Tensei Sitaraken de Sita. Ya, yeah, let's go. Jadi setahu gue 4 atau 3 episode lagi gitu Tenken akan berakhir gitu. Ya, kita akan lihat apa yang terjadi pada Fran. Semoga Fran baik-baik saja gitu. Let's go. Gitu, karena Amanda ngikut gitu loh. Dan kayak apa ya, kayak kan si Siso firasatnya buruk nih. Iya kan, Siso punya firasat buruk nih. Oke. Water match. Ini tengil nih kayaknya. Krot. Oke. Nanda. Kurion. Lagi tidak akan tahu. Kayak sadar kalau itu bohong gitu kan. Jadi mau tahu sih. Lu tuh sebenarnya bukan orang level D gitu, tapi ya kayak ketahuan gitu maksudnya. Ya cuma kita akan lihat nanti apa yang bakal dilakukan oleh Fran gitu kan.
Gue penasaran men, uji sign itu kapan ya? Harusnya hari ini sih, cuma nggak tahu, nggak keluar, belum keluar aja gitu. Gue nungguin kan. Cuma gue belum ngecek sih, gue belum ngecek yang ngerasain uji sign ya. Biasanya kan orang-orang Jepang udah mulai gitu kan. Cuma kalau misalkan uji sign nggak keluar pagi ini, ya udah, gue nanti malam aja. Kayaknya. Baba. Oh. Apa itu sih lain? Nyusu. Wah, gila, dark sih, dark sih, dark sih, dark sih, dark sih. Nah, sumpah ledekannya gak asik banget. Cuma dark banget komennya. Perserikatan Alisa. Let's go. Oh, asri banget ya. Iya, sumpah. Entahlah, ini apakah jatuhnya Sigi airnya kan? Kayaknya lebih kelihatan asri aja gitu loh. Buset dah. Bener-bener ngincer peran dong. Is it the Baba? Aniki. Ini sumpah lucu banget nih. Gue takutnya aneh-aneh nih nanti nih itu pas udah di tengah jalanan ini ya entahlah pasti ada dramanya sih. Oh, ada yang datang. Masih dengan orang yang sama. Ngeremehin lu. Ngeremehin. Iya, bener, bener, bener.
Karena kalau udah ngeluarin pedang, wah. Jadi, wah, ini. Oh. Menarik. Iya, kayak sengaja men, kayak sengaja ingin 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 tahu Fran tuh seperti apa gitu. Kayak sengaja menurut gue sih. Dituduh orang dalam mulai. Dulu aku ya. Oke. Oh. Wah, mantap. Are you sure? Paling patah pedangnya patahin. Pedangnya dipatahin nih, yakin gue. Double spear. Bener. No. Bener. Ini yang greget nih. Lawannya Mamanda gitu. Nah, gak nanggung-nanggung gitu. Entahlah, gue berharap semoga bener-bener gak serius gitu. Nggak dikurung kamu sendiri.
Wow. Ini ya mungkin pertama kali ya gue juga ngelihat bertarung dengan cambuk gitu. Dan itu fleksibilitasnya tuh cukup kuat itu. Karena kan meliak-liuk gitu kan kayak ular, jadi lu kayak manggil summon aja kayak lu manggil ular itu. Nah, ini gila sih. Oh, ini baru pakai. Ini berasa kayak ini nih nanti nih. Ah, kan. Udah kayak ular. No. Ini lebih kuat ya, ini lebih kuat karena ada aliran listriknya. Aliran listrik, aliran sihirnya. Iya, kayak ular. Kayak dragon. Wow. Nah, akhirnya lu ngeluarin sihir. Sakit. Ini. Sip. Ya umpan splitting keren itu umpan men atau kayak apa ya kayak jurus pengalian aja gitu enggak tapi aman aja masih masih hidup sih enggak nih. Ya, oke, pakai shift lagi.
dengan sendirinya. Oh alah, kayak ini ya, kayak iya emang bener, bener kata siswa sama gagal licik emang. Wow. Ya ya seru sih. Bener. Oh. Mama. Oh. Ayo lo, ayo lo. Berat, ya berat. Berat, berat banget ngomongnya. Wis. Oh, ya. Gunakan terang untuk mengusir. Ya, bener, bener. Iya. Iya, bener. Oke, sudah saatnya mereka masuk ke dungeon laba-laba gitu. Yang nggak tahu isinya apa. Yes. Dang it. Perangkat laba-laba adalah tipuan. Oke. Ya semoga sih nanti bakal ketemu musuh yang lebih OP lagi gitu loh. Karena ya itu. Jadi akhirnya pertarungan antara Fran dengan Mamanda dimenangkan oleh Amanda gitu. Jadi memang sangat kuat men. Amanda tuh kuat banget men. Jadi benar-benar nggak apa ya. Gak salah kalau misalnya disebut sebagai pertarung level A gitu, dimana ya walaupun memang Fran sempat apa ya melakukan sebuah pergerakan yang cukup menyulitkan gitu, sampai harus menggunakan splinter thinking gitu kan untuk apa meredam kekuatan dari Amanda, tapi ya itu Amanda lah tetap Amanda gitu, yang mana banyak kekuatan yang baru yang gue lihat di diri Amanda gitu.
maksudnya tadi dimana ada kayak semacam entahlah monster gitu kan, monster dalam tubuhnya gitu kan yang bergerak sendiri gitu ya. Jatuhnya sih kayak ya kayak kayak inilah kayak ya kayak kebanyakan kebanyakan pertarung atau assassin pada umumnya gitu kan, yang dimana ketika tubuh lu udah dikuasai oleh sebuah monster ya lu nggak bisa berkendali gitu, seperti itu sih. Jadi ya GG sih, bener-bener pertarungan yang cukup epic, pertarungan yang cukup seru ya kan, dan gue suka gitu untuk episode ini. Itu aja dari gue, masih jangan lupa subscribe, terus komentar kira-kira anime, follow atau konten anime apa lagi yang kalian maksud gue bahas. Coba like, gue suka, kalau saya tinggal di-stack saja, lonceng notifikasinya agar lu tidak berdiri gue. Dan sampai jumpa lagi, dan sampai gue, saya lanjutkan.